kalau kita pencerahan harus hari ini di dalam kitab Misbahul Ilm. Baik. Ya, kita semua tu ha'arif, kita klik pada asal, wajib, mustahil, jaiz. Tapi bila saling jawi, yang harus. Bila saling main kepada bahasa jawi Melayu, yang harus. Jaiz, yang harus. Apa yang harus tu? Dia ada zati, li zatihi, dan li'aridin. Ataupun dengan kata lain, li ghairihi. Patutlah, li ghairihi pun panggil, li aridin pun panggil. Lepas tu kita ambil mudah sekali lagi, ja'i aridi. Tu dia ada, waji aridi. Contoh begini. Dia panggil yang haruh aridi. Yang haruh aridi dan yang haruh zadi. Asal kita klik pada tarikh, ya harus pada akal, iaitu ulama memberi tarif. Di antara Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala, dia beri tarif kata, ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ada setengah tarif, alladhi yastawi fihi alwujudu wal adam. Lain-lain macam-macam ibarat. Iaitu barang yang sah pada akal oleh adanya dan tiadanya. Yani lizatihi. Tilik kepada diri perkara asal, dia tilik kepada sahabat-sahabat lain. Semata-mata tilik kepada diri asal perkara itu, ia harus pada akal. Lizatihi. Patuh nak jadi aridi itu, itu tilik kepada sebab lain. Tilik kepada sebab lain, jadi sebab jadi arid, sebab baru datang. Ia harus sebab baru datang. Seperti itu tuan. Seperti kita kata, ia harus pada akal. Ia harus pada akal api apabila sentuh dengan sesuatu yang kering, umpama kertas, pada hukum akal jaizun li zatihi, yang harus pada akal dengan semata tilik kepada dirinya. Kerana api tak boleh berbekah dengan sendiri kan, semua tu Allah. Hari itu bila api setuh dengan sesuatu yang kering umpama kertas, pada akal harus je hangus dan tidaknya. Sebab Allah yang kuasa. Allah menjadikan hangus, hanguslah. Kalau Allah tidak menjadikan hangus, maka tak hanguslah. Dia panggil yahruh pada akal. Tapi apabila tilik kepada hukum adat, kebiasaan api yang nyala bila setuh dengan sesuatu yang kering, dia panggil tidak ada manek, kebiasaannya mestilah hangus kertas yang itu kan. Dia panggil wajib adatan. Hangus tu wajib pada hukum adat. Pada hukum akal jaizun. Lepas kita balik. Sebaliknya, bila hanguh tu wajib pada adab, tak hanguh tu yang mustahil pada adab. Yang mustahil pada adab. Kemudian bila kita nak pergi kepada yang harus. Bila kita nak pergi kepada yang harus. Yang harus aridi. Yang harus aridi, mana katanya, kerana apa? Berlaku kedua-dua. Balik ni pun berlaku, sebelah balik ni pun berlaku. Boleh berlaku kedua-dua. Bila berlaku dua tu, dia pun kata harus aridi. Kerana kita tilik pada adat. Kok ni pun berlaku, kok ni pun berlaku. Kok balik ni nak misal apa seperti yang berlaku kedua-dua. Seperti kita tahu orang yang kerja. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Dia berlaku. Nak kata berat ini tak boleh. Ada orang yang kerja, berjaya. Ada yang kerja tak jaya, kerja serupa tu lah. Dia pun kata hatu harus hari ini tilik pada adab. Ada adab tak jaya, ada juga adab berjaya, tilik pada situ. Ada pun jangan tilik pada adab gitu, pada akah harus mata-mata. Api melakukan setuh dengan sesuatu yang kering tak hanguh, pada akah harus.
hangus pun haruh, tak hangus pun haruh, tapi cilik pada kebiasaan, kebiasaan agak hangus, wajib hangus pada anda. Tak hangus tu mustahil jarang berlaku ketah hangus tu. Malaikat ada manat, mana ketah tu ada basah. Ada basah paling sebab basah tu memenegahkan daripada hangus. Itu hukum anda mustahil hangus kerana ada basah. Lain tu kan? Ada pohon nak panggil harum aridi, mana dua-dua perkara tu berlaku-berlaku. Yang ni pun berlaku, yang ni pun berlaku. Tilik dua-dua hukum adat, yang ni berlaku, yang ni berlaku. Bila berlaku balik sama-sama, panggil harum aridi. Harum aridi. Apa tu cari misal-misal contoh-contoh dia lagi. Ni yang boleh jadi. Ini boleh jadi begitu. Pada akal pun begitu, pada adat pun begitu. Adat kebiasaan, kok tu pun berlaku, kok ni pun berlaku. Jadi kali ke persen 50-50 boleh panggil. Ingat itu sudah. Kali ke persen 50-50. Bukan tetap nah 50-50. Yalah 50-50 je panggil je haruk tu. Pada akal apa haruk, pada adat apa haruk. Ada pemasalah api yang nyala satu dengan kertas yang hangus 100% balik menganguk. Pada adat, pada akal 50-50 betul juga. Sebab Tuhan kuasa. Ya, kadang-kadang kita silap. Hak hukum ada, wajib ada, kita pergi bertukar kata wajib akal. Itu salah tu. Hak mustahil pada ada, kita bertukar kata mustahil akal. Itu salah tu. Seperti api yang nyala, disetuh dengan suatu, tak hangus. Itu mustahil. Tak hangus tu. Mustahil apa? Mustahil ada. Bukan mustahil akal pada akal harus. Sebab itu bila kita tengok cerita Nabi Ibrahim dikena bakar begitu. Hangus dah. Tak hangus. Apa? Bila tak hangus tu, mustahil pada adat tak hangus. Tapi pada akal haruh. Pada syarak wajib tak hangus. Kerana Allah Ta'ala cerita sendiri. Satu orang tak percaya satu kumpul. Dia panggil bertukar daripada hukum akal dengan hukum adat. Mustahil pada akal. Mustahil pada adat dihukum mustahil akal. Supaya mati hidup balik. Mustahil pada adat. Pada akal haruk, bila Allah raya kata kita lepas mati ke hidup balik, wajib hidup balik pada syarak. Bagi tak percaya, hukum lalu. Ada upaya asalnya bertukar hukum akal dengan hukum adat. Apa tu?